Saya pernah jumpa satu orang. Dia kata, Ustaz, saya berbalik umrah, Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapat orang umrah yang diterima, umrah makbulah. Alhamdulillah. Ustaz, kan kelebihan solat di Masjid Nabawi, satu solat sama dengan 500 solat. Di Masjid Haram, satu solat sama dengan 1000 solat. Saya banyak tau, Ustaz, buat solat kat sana. Alhamdulillah. Jadi balik, Ustaz, saya dah banyak stok pahala saya. Jadi saya tak payah sembahyang Zuhur sebab banyaklah ni. Kan? Mana nampak tak? Dia ada ruang setan untuk masuk. Kalau sebab pahala tu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Pada pagi yang berbahagia ni kita nak cerita tajuk, satu tajuk yang diamanahkan kepada saya, iaitu syurga dan di mana kuncinya. Okey. Hidup kita ni sebagai orang Islam, kita dijelaskan kita dari mana dan kita sedang pergi ke mana. Orang Islam hidup ni jelas. Okey. Kita ni dari mana dan sedang pergi ke mana. Kita dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sedang pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah dan akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suka ke tak suka, kita sedang menuju pulang balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehebat mana kita, setinggi mana kuasa yang kita ada, sekaya mana kita, secantik mana kita, sebesar mana kedudukan kita, kita sedang pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, abang-abang sekalian, kalau hari ini kita cakap dengan pasangan kita, katakanlah kakak, ibu-ibu cakap, bang, abang sayang saya tak? Mestilah suami kita kata sayang kat kita. Berani dia cakap tak sayang? Kalau abang sayang, boleh tak tolong? Tolong apa? Kalau saya meninggal, jangan tanam saya, boleh tak? Kenapa? Takut saya duduk kat kubur seorang-seorang. Oh ya ke? Habis tu nak buat apa? Boleh tak abang beli satu peti ais yang besar, letak kat bilik kita? Kalau saya meninggal besok, letak dalam peti ais tu. Setiap hari kita bercakap benda yang sama, suami kita bosan, dia pun mengiyakan aja. Ha, yelah, 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 yelah. Tapi hari ini kalau meninggal, kita tak balik pada orang yang kita sayang. Kita akan dihantar balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Pagi meninggal, petang dihantar pada Allah. Malam meninggal, pagi dihantar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun suami kita berjanji nak jaga ke, balik meninggal pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul, hidup kita jelas. Kita dari Allah dan akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa di antara kita yang tahu bila. Saya, ustaz-ustaz kita, para ustazah, tak ada siapa yang tahu. Yang boleh kita usahakan bagaimana? Yang boleh kita usahakan, kita pulang kepada Allah tu bagaimana rupa keadaannya? Adakah pulang dengan keadaan mentaati Allah atau pulang dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala na'udzubillah. Jadi pada pagi ini kita nak cerita sikit satu rahsia. Jadi kalau pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dijelaskan kepada kita, kita pulang tu tempatnya kat mana? Tempat yang disuruh untuk kita fokus ketika kita pulang adalah di syurga. Jadi syurga ni
daripada sudut konsep dia, kalau nak masuk satu tempat, dia ada kunci dia. Apakah kunci syurga? Ha, pagi ni kita nak bincang. Jadi saya nak bahas daripada tiga bab. Tiga bab mengenai kunci syurga ni. Kan? Saya nak bahas dari tiga bab. So boleh salin, biar kita ingat. Kan? Biar kita diulang-ulangkan, biar kita faham dan kita boleh fokus. Kan? Kita dari Allah dan pulang kepada Allah, dan apakah kunci syurga. Tentang muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Yang pertama, apakah kunci syurga? Bab yang pertama, kunci syurga ni adalah keikhlasan. Disuruh kita membuat amalan betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala menyebut, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, dengan benar-benar ikhlas ibadah kepada dia. Jadi Allah sebut surah Al-Bayyinah, kita ni tak diperintahkan melainkan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab pertama, ikhlas ni apa? Ikhlas ni apa? Ikhlas ni maknanya kita membuat satu amalan memang qasad. Qasad tu niat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Aku buat ni memang kerana Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, bab pertama ni saya nak kongsikan 5 peringkat ikhlas. Ha, eh? Kita bincang berapa bab? 3 bab, eh. Dia pun sampai nak buka pun habis ni. Ha, 3 tu. Kalau 5 je sampai terawih sambung dia. Jadi maknanya kita nak cerita ikhlas ni dia ada 5 tahap dia. Dia ada 5 tahap dia. Kan? Jadi apa maksud ikhlas? Kita buat satu benda tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kerana Allah, dia tidak ikhlas. Tapi buat kerana Allah, dia ikhlas. Tapi ikhlas ni dia ada 5 dia punya tahap dia. Yang pertama, dipanggil ikhlas orang awam. Ikhlas orang awam ni macam mana? Dia buat satu benda kerana Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang-kadang terselit juga kerana benda lain. Contoh, kan? Dia buat kerana Allah, baca Quran kerana Allah, tapi terselit-selit juga kadang-kadang, aku ni baca tajwid aku yang paling bagus ni, orang ni semua macam tak berapa okey sangat lagi, cuba tengok ain aku. Bahasa Arab ni nak action ain je lah, kan? Jadi ain tu kan nak action. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ain tu, ya, betul. Orang ada kadang-kadang, Ustaz, macam mana nak doa macam ini? Tak apa, doa bahasa Melayu je pun tak apa. Allah tu dipuja pada setiap bahasa dan dipuji pada setiap masa. Tapi doa bahasa Melayu ni tak best lah. Dia tak ada ain dia. Ain tu, kan orang doa kan, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Engkau, kan? Action ain. Jadi kadang-kadang dia buat tu kerana Allah, tapi terselit juga benda lain. Ah, ini dipanggil ikhlas orang awam. Dia ikhlas ke tak? Ikhlas. Dapat kunci syurga ke tak? Dapat. Tapi okey, sebahagian-sebahagian. Jadi maknanya yang bagian ikhlas tu akan dikira oleh Allah yang Maha Penyayang. Yang belum ikhlas lagi, dia perlu perbaiki diri. Tapi tetap ikhlas. Yang tak ikhlas ni langsung tidak kerana Allah. Memang buat benda tu langsung tak ada kerana Allah. Itu tak ikhlas. Itu pahala pun tak ada. Kunci syurga tak ada. Buat benda kerana lain. Tapi ikhlas ni memang kuatkan Allah. Tapi Tuhan nak jugalah biar orang puji dia, kan. Separuh-separuh. Itu dipanggil ikhlas orang awam. Dipanggil. Dah ikhlas ke belum? Dah. Tapi baru level pertama. Kan? Yang kedua,
Yang kedua dipanggil ikhlas orang mujahadah. Salinnya istilah dulu. Mujahadah. Mujahadah ni maksudnya orang yang sedang maknanya berusaha. Maknanya sedang berusaha untuk ikhlas. Ikhlas orang mujahadah ni iaitu seseorang yang membuat satu amalan kerana nak kelebihan amalan tu. Ha, dalam amalan kita ni dia banyak kelebihan tau. Contoh. Kalau hari ni kita solat duha, antara kelebihan solat duha dia murah rezeki. Jadi dia sembahyang duha kerana Allah, tapi nak kelebihan amalan tu juga. Dia tak salah. Sebab itu banyak hadis-hadis Nabi SAW bercerita mengenai kelebihan amalan. Banyak. Dia tak salah. Dan boleh kita juga untuk permulaan kita ikhlas, kita baca kelebihan-kelebihan amalan tu. Contoh, kita khatam Quran. Kelebihan khatam Quran. Antaranya ada doa-doa yang mustajab ya Allah bagikan, orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Kita baca surah Ikhlas. Surah Ikhlas tu Qul huwallahu ahad lah. 3 kali sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Membaca surah Ikhlas sebelum masuk rumah. Kita balik dari kejauhan, kita masuk rumah, baca surah Ikhlas 3 kali. Siapa yang membaca surah Ikhlas 3 kali sebelum masuk ke rumah, diamankan penghuni rumah itu daripada kepapaan. Papa ni banyak papa. Papa akhlak, papa harta, papa iman. Penghuni rumah itu diamankan daripada kepapaan. Jadi kita bawa amalan tu sebab nak kelebihan amalan. Ikhlas. Ikhlas. Tapi dia level kedua. Ada kelebihan amalan, nak kelebihan amalan. Yang ketiga. Yang ketiganya ikhlas ilmu. Ikhlas orang ilmu. Ikhlas orang ilmu ni macam mana? Dia membuat satu amalan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan nak pahala amalan. Ada nak pahala amalan. Tak salah nak pahala. Sebab itu dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi ada bercakap mengenai pahala-pahala yang diberikan kepada orang yang membuat amalan. Contoh, hari ini kita baca Al-Quran, kata Nabi SAW, satu huruf, satu pahala. Alif Lam Mim. 3 huruf tu. Alif satu pahala, Lam satu pahala, Mim satu pahala. Lagilah kalau khatam Quran, cuba kira berapa huruf yang ada dalam Quran tu. Banyak pahala. Jadi kita puasa pada hari ini. Pahala puasa masya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bagi orang yang puasa dengan iman dan wahtisaban, iman dan betul-betul berharap pada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maksudnya diampunkan dosa-dosanya yang telah terlalu, yang lepas. Maknanya nakkan pahala. Jadi sebab itu motivasi ikhlas antaranya pahala. Antaranya pahala. Kita buat tu kena pahala. Tapi dia panggil ikhlas orang ilmu. Ikhlas dah. Tak salah. Tak ada masalah. Dia beri kelebihan ikhlas tu kepada kita. Yang keempat, dipanggil ikhlas orang istimewa. Ataupun ikhlas orang khawas. Khawas ni macam mana? Satu orang membuat satu amalan kerana takutkan azab. Dia bukan tak pahala, tapi takut azab. Contoh, malaslah nak lawan-lawan laki ni. Sebab apa? Kita ni takut pula ke akhirat nanti kan tak masuk surga. Dia takut dengan ancaman Allah. Dah ikhlas. Sebab itu dalam hadis-hadis Nabi, banyak Nabi cerita mengenai ancaman-ancaman. Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ikhlas. Dia meninggalkan maksiat kerana takutkan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas. Dia panggil ikhlas yang keempat, iaitu ikhlas orang
orang khawas, orang yang istimewa. Dan yang kelima, yang kelima dipanggil orang ikhlas, orang teristimewa. Orang yang teristimewa dipanggil ikhlas orang khawasul khawas. Khawasul khawas, orang teristimewa. Orang teristimewa ni macam mana? Dia membuat sesuatu amalan memang kerana Allah, bukan kerana takutkan azab, bukan kerana nak kelebihan amalan, bukan kerana dia nak pahala, tapi memang sebab aku ni nak engkau ya Allah, aku nak keredaan engkau. Ini ikhlas orang khawasul khawas, ikhlas orang teristimewa, teristimewa. Ini buat kakak tuan-tuan sekalian, saya nak satu kisah, kan? Kelebihan orang ikhlas ni, saya nak cerita satu kisah. Tahu tak kita sejarah penciptaan kita manusia merupakan satu titik permulaan iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu Adam dia dah dicipta tapi belum ditiup roh lagi. Dia pun tak tahu kisah ini pada permulaan. Kita dicipta ni, kita dicipta dalam waktu yang sama terhinanya satu lagi makhluk bernama iblis. Sebab itu iblis ni dia sangat-sangat memusuhi manusia. Sebab kerana engkau aku terhina. Kan? Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada seluruh, maknanya penduduk langit ketika itu, kepada para malaikat, sujudlah kamu, hormatlah kamu kepada Adam. Maka seluruh penduduk langit ini sujud hormat kepada Adam illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia takabur. Jadilah dia di kalangan orang-orang yang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala nak senang faham bahasa dia, halau dia daripada syurga. Tapi Allah tu Maha Pengasih. Sebelum iblis tu melangkah keluar dari syurga, Allah bagi peluang kepada dia nak cakap apa. Kita sebagai manusia, kita diajar, kalau kita membuat kesalahan dan kita tahu kita buat kesalahan, ada peluang nak cakap. Peluang itu kita gunakan untuk kita minta maaf. Kita diajar macam tu, kan? Minta maaf lah ya, kalau ada peluang. Minta maaf. Kalau tak ada peluang, macam mana? Tapi ada peluang, disuruh untuk kita minta maaf. Iblis tidak menggunakan peluang ini untuk minta maaf. Allah kata, Allah Maha Pengasih, nak cakap apa? Dia kata, qala rabbi andzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan, boleh tak panjangkan umur aku sampai pada hari kiamat? Allah kata, kalau itu yang kamu mahu, aku panjangkan umur kau sampai hari kiamat. Kemudian dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti salinkan surah Al-Hijri ayat 39 dan ayat 40. Kejap lagi tengok. Jangan sekarang. Sekarang tengah dengar ceramah. Kan? Salin dulu. 39 dan 40. Selepas dia mendapat kelebihan panjang umur sampai hari kiamat, dia bersumpah depan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia kata? Qala rabbi bima aghwaytani. Tuhan, oleh kerana aku telah menjadi sesat, kata iblis, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Aku bersumpah Tuhan dua benda. Pertama, aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam. Dia akan elokkan maksiat di mata anak Adam. Anak Adam buat maksiat, dia tak rasa buat maksiat. Yang kedua, wala ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan mereka semuanya. Ini sumpah iblis di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah rakamkan dalam Al-Quran, biar kita baca kita tahu. Sumpah dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Dua benda. Sebab tu sekarang ni tuan-tuan sekalian, kita tengok ada orang yang membuat amalan, ada orang yang buat maksiat, dia tak rasa dia buat maksiat. Pernah jumpa tak? Dia buat maksiat, dia tak rasa dia buat maksiat. Dia menderhaka kepada lelaki, dia tak rasa dia menderhaka kepada lelaki. Pernah jumpa tak? Selain daripada kita punya kisah lah. Selain pernah jumpa tak?
Dia menganiayai isteri, dia tak rasa dia menganiayai isteri. Dia menjadi anak derhaka, dia tak rasa dia jadi anak derhaka. Pernah jumpa tak? Kalau pernah jumpa, kita boleh mengambil iktibar kisah iblis bersumpah depan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku bersumpah, pertama aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam. Oh, sebab itu kita ni maknanya kena sedar benda ni, kan? Tetapi iblis tetap mengakui. Dia kata apa? Rabbi bima aghwaytani, Tuhan, oleh kerana aku telah sesat, uzayyinanna lahum fil ardh, aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam, wala ughwiyannahum ajmain, aku akan sesatkan semuanya. Tapi dia juga mengakui, apa kata dia? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali aku tak mampu nak buat benda ni kepada orang-orang yang ikhlas. Dia tak mampu. Ikhlas ni bagaimana? Kita dah belajar 5 peringkat ikhlas. Yang pertama apa? Sebutkan. Ikhlas apa? Ikhlas apa? Ui, kena ulang balik ni. Ikhlas apa? Orang awam. Maknanya, orang awam punya ikhlas, ikhlas separuh-separuh dah ikhlas. Tapi syaitan masih ada ruang boleh masuk. Ikhlas kedua, ikhlas orang apa? Ikhlas orang mujahadah. Maknanya dia membuat satu amalan, nak kelebihan amalan. Tak salah, dah ikhlas, syaitan dah makin sukar untuk masuk. Tapi tetap boleh masuk. Sebab tu hari ini ada orang yang, ustaz, saya baca surah Al-Waqi'ah hari-hari. Kan Al-Waqi'ah tu kan kelebihan murah rezeki. Saya surat duha hari-hari, tapi tak murah-murah rezeki pun. Syaitan boleh ganggu hati dia, sebab dia membuat amalan kerana nak kelebihan amalan, tapi tak ikhlas. Tapi syaitan masih boleh masuk lagi. Yang ketiga apa? Ikhlas orang? Orang? Ilmu. Orang ilmu ni ikhlas orang yang nak pahala. Alhamdulillah dah ikhlas, syaitan susah nak goda dah, tapi tetap masih ada ruang lagi, kan? Sebab ada orang kadang-kadang tertipu dengan pahala. Saya pernah jumpa satu orang, dia kata, ustaz, saya berbalik umrah, ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapat umrah yang diterima, umrah makbulah, alhamdulillah. Ustaz, kan kelebihan solat di Masjid Nabawi, satu solat sama dengan 500 solat. Di Masjid Haram, satu solat sama dengan 1000 solat. Saya banyak tau, ustaz, buat solat kat sana. Alhamdulillah. Jadi balik, ustaz, saya dah banyak stok pahala saya. Jadi saya tak payah sembahyang Zuhur sebab banyak dah ni. Kan? Mana nampak tak? Dia ada ruang setan untuk masuk. Kalau sebab pahala tu. Kan? Yang keempat, ikhlas apa? Orang istimewa, orang khawas. Iaitu orang ikhlas kerana takutkan azab Allah Subhanahu wa taala. Mana dah ikhlas, setan susah nak masuk, tapi dia masih ada ruang lagi. Kalau dia terlupa azab Allah, dia akan lupa Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kelima apa? Ikhlas orang khawas, teristimewa. Teristimewa memang dibuat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini syaitan tak ada ruang langsung nak masuk dalam hati dia. Itu yang iblis dia bersumpah kepada Allah tau. Dia bersumpah kepada Allah, dia minta pertama maknanya ada kelebihan amalan, yang keduanya maknanya dia bersumpah kepada Allah nak elokkan maksiat di mata anak Adam, dan yang keduanya untuk sesatkan mereka. Dia mengakui inna ibadaka minhumul mukhlasin, kau cari orang ikhlas pada engkau, aku tak mampu nak buat, Tuhan. Jadi bab pertama ni kita belajar mengenai ikhlas. Kita tingkatkan diri kita, ikhlas yang macam mana, kan? Kita mungkin ikhlas orang awam dah bagus, tak ada masalah dah ikhlas, at least dah ikhlas, daripada memang buat bukan kerana Allah, kan? Tapi maknanya kita tingkatkan kedua, ketiga, kan? Sampai betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ikhlas yang kelima ni, syaitan tak ada ruang nak masuk. Dia memang masya-Allah buat memang kerana Allah. Tak ada apa-apa kepentingan buat aku, sebab buat tu memang sebab aku kerana engkau tu. Aku nak cari redha engkau, ya Allah. Ha.
Muslimin dan muslimat rahimakumullah sekalian. Okey. Habis sebab yang pertama. Okey. Tadi sebelum ceramah sebenarnya saya dibisikkan. Okey. Sat. Pukul berapa pun kita start, pukul 11 kita kena habis. Kan? Jadi kalau kita tak sempat habis 3 bab ni, kita sambunglah tahun depan kan. Okey. Jom kita cepat-cepat habiskan. Okey. Yang kedua saya nak kongsikan dekat sini, seni ikhlas. Ha, kita dah belajar pasal ikhlas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita belajar untuk menjadi orang yang ikhlas betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang keduanya, kita bab kedua ni kita nak belajar seni ikhlas. Seni ikhlas itu ada 5 perkara. Salinkan. Biar kita hafal, biar kita ingat. Seni ikhlas itu ada 5 perkara. Seni ikhlas itu ada 5 perkara. Yang pertama, seni ikhlas yang pertama yang kita kena faham, seni ikhlas yang pertama adalah ikhlas tidak menafikan hak. Itu seni ikhlas yang pertama yang kita kena faham. Ikhlas tidak menafikan hak. Kita seorang ikhlas tidak menafikan hak kita. Kita tengok orang yang ikhlas tidak menafikan hak dia. Contoh. Hari ini ada orang jumpa kita. Kita sebagai ahli jawatan kuasa masjid, ahli jawatan kuasa surau. Dia kata, "Tuan, saya ini ikhlas. Saya hari ini nak beramal, saya nak cuci masjid ni boleh tak?" Ikhlas. Saya nak vacuum masjid ni. Saya tengok masjid ni kapetnya dah banyak berabuk. Jadi orang sujud kadang-kadang kalau ada orang semput, takut dia termananya jadi semput. Boleh tak saya nak vacuum betul-betul surau masjid ni? Saya ikhlas betul-betul. Okey. Ah, alhamdulillah. Kami ahli jawatan kuasa masjid mengalu-alukan. Silakan. Okey, seni ikhlas pertama apa? Ikhlas tidak menafikan hak. Dia ikhlas, dia vacuum masjid, dia tak nak apa-apa. Sebagai ahli jawatan kuasa masjid tetap kena fikirkan dia punya duit minyak, tenaga dia. Sebab dia ikhlas. Ikhlas tidak menafikan hak. Jadi kita pun ahli jawatan kuasa masjid, dah habis petang dia vacuum tu. Okey, ini daripada masjid eh. Ini daripada masjid. Sebab ikhlas tidak menafikan hak. Kalau dia tak nak, dia ambil terima kasih ya. Hak dia dah. Saya sedekah balik pada masjid. Hari ini berapa banyak orang yang dizalimi atas nama ikhlas. Sebab orang tak faham seni ikhlas. Ada seorang isteri, "Bang, saya ikhlas. Saya ni nak jaga mak abang sebagai mak mertua saya." Ikhlas. Saya faham. Sebagai menantu, saya juga anak dia. "Oh, kita pun terima kasih lah ya, awak jaga mak saya. Alhamdulillah." Dia pun memang dedicate masa di hidup dia untuk jaga mak kita ataupun mak mertua ni lah. Prinsip pertama seni ikhlas apa? Ikhlas tidak menafikan hak. Suami betul isteri ikhlas, tapi kena fikirkan untuk isteri punya kebajikan. Jangan mentang-mentang ada ikhlas, kau terus jaga mak. Hah, lantak engkau lah. Aku tak nak fikir. Dia penat, kita kena rai dia. Mungkin sekali-sekali ada bagi, "Okeylah abang, terima kasih nak jaga mak eh. Ni peruntukan untuk awak. Jom, abang belanja awak untuk spa." Contoh. Penat juga orang-orang yang uzur. Sebab itu kalau kita faham seni ikhlas, ikhlas Masya Allah sangat merai kemanusiaan, sangat meraikan hak-hak manusia. Lalu kalau kita kata kita jumpa orang ikhlas, kena faham prinsip pertama seni ikhlas. Ikhlas tidak menafikan hak. Dia ikhlas, alhamdulillah. Kita dengan dia ada hak yang perlu ditunaikan. Kita kena tunaikan. Tak boleh buat tak tahu je dekat dia. Okey. Seni ikhlas yang kedua. Seni ikhlas yang kedua. Yang keduanya, ikhlas tidak menafikan kemanusiaan. Itu seni ikhlas yang kedua yang kita kena belajar, kita kena faham. Ikhlas tak menafikan kemanusiaan. Manusia ni dia ada kemanusiaan. Contoh, orang tu ikhlas
sangat tolong kita. Tidak menafikan kemanusiaan. Kita kena ucap penghargaan dan terima kasih kepada dia. Sebab itu kemanusiaan. Walaupun dia, tak apa. Tuan, terima kasih banyak. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, man la yashkurun nas, la yashkurullah. Siapa tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas tak nafikan kemanusiaan. Apa kemanusiaan? Orang itu ikhlas, tidak menafikan kemanusiaan dia. Dia ada penat. Isteri berkhidmat untuk suami. Dekat rumah, masak untuk suami, basuhkan baju, jaga anak kecil. Tak menafikan kemanusiaan dia. Dia ada penat. Dia perlukan kadang-kadang suami tolong dia. Dia perlukan waktu dia, dia rasa me time kita panggil kalau zaman sekarang. Maksudnya, dia nak menghelakan nafas dia. Ikhlas tak menafikan kemanusiaan. Kalau kita faham benda ni, jadi mana kita akan meraihkan, saling meraih kemanusiaan. Itu yang wujudnya antara suami isteri saling tolong menolong. Dalam rumah tangga, kenapa? Betul isteri itu ikhlas, tetapi dia tidak menafikan kemanusiaan dia. Tapi isteri pula ada paksa, abang kena tolong saya sini. Maknanya, tapi kalau dibayangkan ada ilmu, dia faham, tak payah diminta-minta, dia faham. Kesian isteri ni, masak lagi, jaga budak lagi. Mana pekerjaan yang 24 jam memang syurga lah kan, maksudnya. Tapi dia bantu. Dapat tengok tak bagaimana Nabi SAW membantu isterinya? Dan apa? Ikhlas tak nafi kemanusiaan. Yang ketiga, seni ikhlas. Yang ketiga, ikhlas bukan bermaksud langsung tak boleh cakap. Ikhlas bukan bermaksud langsung tak boleh cakap. Oh, kau cakap kau tak ikhlas ? Tak. Ikhlas juga kita boleh bercakap. Sebab itu dalam Quran Allah sebut, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Nikmat Allah kau kena cerita. Mana boleh bercakap. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kan cerita dekat kita. Apa kata Nabi? Aku ni, kata Nabi SAW, saya ni, kata Nabi SAW, Nabi kata, aku ni, satu hari aku beristighfar 70 kali sehari. Tak ikhlas ke Nabi? Sebut 70 kali. Tak, ikhlas bukan bermaksud langsung tak boleh cakap. Kita boleh cakap untuk iktibar, untuk orang mengambil pengajaran. Suatu hari ni ada orang yang dia bagi hadiah dekat mana-mana kerusi, tapi tulis ikhlas daripada siapa-siapa. Tak salah benda tu. Jangan kita kata pula bagi kau seruda lepas tu tulis daripada siapa. Tak ikhlas lah tu. Tak. Ikhlas bukan maksud tak boleh sebut langsung. Bukan maksud begitu. Ikhlas boleh disebut, cuma jaga hati. Itu yang penting. Jaga hati. Seni ikhlas yang keempat. Seni ikhlas yang keempat. Ikhlas bukan bermaksud boleh cakap semua. Ikhlas pula bermaksud bukan boleh cakap semua. Semua benda kita cakap. Saya ikhlas tau kan? Saya ikhlas tau. Semalam kan, saya nampak kan, suami akak tu macam dengan satu orang perempuan lah. Ya ke? Saya ikhlas tau, saya ikhlas tau. Ikhlas bukan bermaksud boleh cakap semua benda. Balik dah bergaduh. Siapa awak bawa semalam ni? Bawa siapa? Ada kawan saya nampak tu lah. Banyaknya mata-mata awak ni. Awak bawa perempuan kan? Okeylah, saya ikhlas. Saya memang bawa perempuan semalam. Kan saya dah cakap. Awak bawa siapa? Saya bawa nenek pergi klinik lah. Oh, nenek awak ya? Okey. Kan perempuan juga tu. Ikhlas bukan bermaksud boleh cakap semua. Tadi yang ketiga, ikhlas bukan maksud langsung tak boleh cakap. Ni, ikhlas bukan maksud boleh cakap semua. Ada benda-benda dengan kematangan tak boleh cakap. Kalau kita ikhlas, ada benda kita tak boleh cakap. Ada benda yang kita boleh cakap. Dan yang kelima, seni ikhlas yang kelima. Ikhlas bukan bermaksud langsung tak boleh tunjuk.
Ikhlas bukan bermaksud langsung tak boleh tunjuk. Kan? Orang tunjuk, tak ikhlas dah tu. Kan? Ikhlas bukan maksud langsung tak boleh tunjuk. Ikhlas boleh tunjuk juga. Kan? Tapi jaga hati. So kita boleh memilih. Nak tunjuk ke tak tunjuk tapi jaga hati. Sebab kalau kita tunjuk, takut-takut hati kita ni terkacau. Kan? Maknanya syaitan kadang boleh kacau hati kita kan. Maknanya bukan langsung tak ada tunjuk. Okey. Itu seni ikhlas. Kita nak cerita kunci syurga ni. Kan? Kunci syurga ada ikhlas. Kita bahas 5 peringkat ikhlas. Kita bahas 5 seni ikhlas. Kan? Jadi kalau kita faham 5 seni ikhlas dan faham 5 peringkat ikhlas, kita akan dapat mempelajari betul-betul ikhlas tu apa benda dia. Jadi ikhlas bukan maksud kita buat tak tahu hak orang lain. Kan? Ikhlas bukan maksud kita judge orang, kita hukum orang. Dia cerita tak ikhlas tu. Awak tak usah cakap lah, awak tak ikhlas ni. Itu bukan urusan kita untuk hukum dan judge dia. Kan? Kadang-kadang ada orang dia beritahu tu sebab nak tahu supaya orang tu maknanya memberi penghargaan. Awak tak tahu ke saya penat? Bukan dia tak ikhlas mencari nafkah seorang suami. Saya ni penat tau. Isteri sebut, bang, saya ni penat daripada pagi. Kan? Jaga anak, masak, basuh, apa semua. Boleh tak tolong ni? Awak ni sebut awak tak ikhlas ke? Tak, bukan maksud begitu. Kan? Kalau kita faham seni ikhlas. Kalau tak takut, kita menganiayai orang lain atas nama ikhlasnya dia. Kan? Dan akhirnya orang rasa macam, buat apa aku ikhlas? Aku ikhlas, aku dah susah. Kita ikhlas nak tolong, kita kena kata. Kita ikhlas nak membantu, kita pula dimusuhi. Kita ikhlas bagi hutang dekat dia, kita pula tercari-cari dekat dia. Akhirnya, oleh kerana kekurangan ilmu, ikhlas itu dipersalahkan. Eh? Ikhlas itu dipersalahkan. Buat apa nak ikhlas? Tak payah lah. Mereka buat cerita kerja sendiri. Sebab dia tak faham seni ikhlas apa. Dia tak faham maknanya peringkat-peringkat ikhlas. Okey. Dan yang terakhir, bab yang ketiga. Bab yang ketiga. Saya selalu dalam ceramah saya sebut benda ni. Saya kalau ceramah, antara benda pendekatan saya suka by nombor. Pakai nombor antara saya suka. Pertama, sebab tuan-tuan, puan-puan tahu poin dia apa. Satu, dua, tiga, tahu poin dia. Taklah saya ceramah. Habis ceramah, ustaz ni cerita apa sebenarnya? Tak ada benda. Okay. Yang keduanya, kalau nombor ni, tuan-tuan, puan-puan boleh agak bila ceramah tu nak habis. Habis saya cakap, okay, ceramah dia ada tiga, bab ketiga. Nak habis dah ni. So, kita akan lebih tenang lagi. Daripada saya cerita tak ada ending kan. Bilalah nak habis ni. Aku dah datang darus dari pagi, lutut sakit, pinggang dah lengoh. Tak reti-reti ustaz ni agak jangan nak habis. Mana dah nak habis ni, dah nak habis. Okey. Yang ketiga, kelebihan ikhlas. Apa kelebihan ikhlas? Okey. Yang pertamanya, kelebihan ikhlas, syaitan tak mampu nak menggoda seseorang itu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syaitan sendiri cerita. Dia goda manusia tapi dia tak mampu nak goda orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan yang pertama. Yang keduanya, orang yang ikhlas sentiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam membuat amalan. Tuan-tuan, amalan ni kadang-kadang dia ada ujian dia tau. Dia ada ujian dia. Contoh. Lepas tu kalau kita baca hadis Nabi SAW, amalan ni dia ada dua permulaan. Satu permulaan kita belajar cara nak buat. Satu lagi permulaan kita belajar nak istiqamah. Istiqamah ni konsisten membuat amalan. Contoh. Pertama kita belajar cara nak bersedekah. Kelebihan sedekah, kita pun belajar dan kita menjadi orang yang suka bersedekah. Berlalu masa, kita ada ujian ketika bersedekah. Kita bersedekah, orang tak hargai. Kita bersedekah, orang jadi kewajipan pula kita kena bagi. Kalau tak bagi, kita kena marah. Kita tak bagi, kita pula kena maknanya macam nampak jahat. Kau ni tak sedekah kat dia, kesian kat dia tau.
sedekah kan sunat, kenapa jadi macam wajib pula? Kan? Jadi kita fed up dengan amalan. Ketika fed up, bab kedua, istiqomah. Ada orang kadang-kadang, amalan ada dua tau. Kita kena ingat ni, apa-apa juga. Pertama, belajar memulakan. Yang kedua, belajar istiqomah. Sebab setengah-setengah amalan, kita buat, kita jadi fed up. Kan? Dan itulah istiqomah tu. Jadi orang yang ikhlas, diberi kekuatan untuk istiqomah tu. Dia ada kekuatan untuk konsisten untuk membuat amalan. Kan? Dan yang ketiga, orang yang ikhlas akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah redha dia. Benda paling besar dalam hidup kita ni adalah Allah redha. Allah redha Jadi Allah redha itulah kunci kepada syurga. Barulah masuk tajuk kita. Tadi semua mukadimah dia. Ini bukan tajuk dia. Tajuk adalah kunci syurga kan. Allah redha itulah kunci syurga. Kan? Saya kalau membaca satu ayat dalam Al-Quran, terdapat satu ayat bagaimana Allah memanggil orang-orang yang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semua meninggal, roh kita diambil oleh malaikat, maka ketika itu disebut kepada orang-orang yang ikhlas, orang yang bertakwa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha lagi diredhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Besok kita, hari kita meninggalkan dunia ini nak senang faham tau. Malaikat mengalu-alukan, selamat pulang puan, selamat pulang. Kita tahu ketika hidup puan sedih sangat hati ini. Tak apa, hari ini telah pulang kepada Allah. Selamat pulang. Kita tahu ketika hidup ni selalu diuji dengan macam-macam. Dah, kesedihan dah hilang, kesakitan dah hilang. Baliklah orang yang penjiwa yang tenang. Selamat pulang. Kan? Selamat pulang kepada Allah. Macam kita balik kampung dialu-alukan. Selamat balik. Oh, selamat balik, selamat balik, selamat pulang, selamat pulang. Itulah ketika kita balik kepada Allah kalau kita beriman. Dialu-alukan. Baliklah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Selamat pulang kepada Allah dan keadaan diridai. Selamat pulang. Kan? Saya kalau pergi luar negara, kalau naik kapal terbang emas, kan dia kata bagi maknanya pengunjung kan ucapkan selamat datang ke Malaysia, bagi warga negara selamat pulang ke tanah air. Saya kata besok kalau meninggal katanya selamat pulang ya, selamat pulang ya. Dah tak ada kesedihan, dah tak ada kesakitan, dah tak adalah orang nak mengata ke apa, kamu dalam pelukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurga. Kan? Itu kelebihan ikhlas. Syaitan tak mampu nak kacau. Dia ada kekuatan untuk istiqomah dan dia mendapat redha Allah, kunci pada syurga itu. Jadi sekian saja perkongsian kita pada pagi berbahagia ini, insya-Allah. Panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin, fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.